Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan buat muka surat 83 masa peredaran planet. Gambar di bawah menunjukkan urutan kedudukan planet semasa beredar mengelilingi matahari. Okey, ini adalah gambar matahari dan juga ini adalah gambar sistem suria yang ada matahari dan juga dikelilingi oleh planet-planet. Okey, bagaimanakah planet beredar mengelilingi matahari? Jadi kamu boleh salin jawapannya, kamu cari jawapannya di muka surat 124 buku teks. Bukan. Muka surat 122 yang ada kamu salin jelah. Planet bergerak atau beredar mengelilingi matahari mengikut laluannya yang dipanggil orbit. Okey, itu jawapan untuk nombor 1. Soalan nombor 2A. Apakah planet yang mengambil masa paling lama untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari? Jadi kamu boleh tengok gambar yang disediakan ni. Rasanya planet yang paling dekat dengan matahari ke planet yang paling jauh dengan matahari paling lama? Jadi kamu namakan sajalah planet tersebut. Berikan inferen kamu berdasarkan jawapan di atas. Katalah kamu pilih planet Neptune. Kenapa kamu pilih planet Neptune merupakan planet yang mengambil masa yang lama? Sebab apa? Sebab dia jauh ke dekat dengan matahari. Okey. Okey, nombor 3. Mengapakah Eutarit mengambil masa paling cepat untuk melengkapkan peredarannya mengelilingi matahari? Kenapa dia paling cepat? Sebab dia paling apa? Paling dekat ke paling jauh? Okey, nombor 4. Berdasarkan kedudukan marikh dalam sistem suria, ramalkan masa peredaran mengelilingi matahari berbanding dengan bumi. Mana marikh? Marikh bumi dikedudukan 1, 2, 3 daripada matahari. Marikh pula kedudukan 1, 2, 3, 4. Jadi, masa marikh mengelilingi matahari mengambil masa yang lama ataupun mengambil masa yang singkat berbanding dengan bumi. Marikh mengambil masa yang lebih lama atau lebih singkat berbanding bumi mengelilingi matahari. Ya, pilih lebih lama ataupun lebih singkat. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.